gimana sih bang? Kok malah jadi lu yang ngingkat? Udah tahu kulit tuh udah gosong. Bukannya diem-diem bae di rumah malah ngayap aja. Kan lu tahu skincare lu cuma minyak goreng. Melepuh yang ada tuh badan lu tuh kalau ngayap mulu lu. Anjing kok cabe ya? Kok main-main kan aku ya? Kau nggak tahu aku siapa? James si tepu, anak pengacara nomor satu di NKRI. Gerem kali aku bah. Oke lah, oke, nggak apa-apa. Yang penting pacar kau yang nggak jelas ini udah kuringkus. Aku heran liat kau cabe. Kok mau sama si anjing ini? Hidupnya pun nggak jelas. Ih, anak ini pun pasti kalau tiap bulan makanin jembut aja. Oke lah ya, aku tengok ya. Ah, pas sekali nih. Oh ma, bagus sekali HP-nya pak. Beli di mana nah ini? Oh, PSID. Ah, kan kamera lu. Kita kirim ke cabe. Bang Mael? Wah, bajingan si James. Kagak takut-takutnya dia sama gua. Apa gua bilang pasti ditelepon, ya kan? Woi, bangsat. Kau yang bangsat. Gua lu nyulik Mael. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ngetol. Balikin Mael gua. Oh, balikan dulu semua hartaku yang gua ambil. Itu semua branded semua ya, harganya mahal, lebih mahal daripada si anjing ini. Ya, biar kau tahu tuh ya. Ada Louis Vuitton, ada Valencia. Balikkan semuanya. Mau Valencia naga, mau Valentino jebret, kagak peduli gua. Boleh jual barang KW lu. Oh, kalau gitu impas. Udah kau jual semua barang-barang aku? Anak ini pun pas sekali. Bapak aku lagi nyari anjing bulldog. Cocok lah muka-muka kayak gini nih jadi anjing di rumahku. Gua mampusin lu ya. Di mana lu sekarang? Mampusin. Bilang aja kok kangen sama aku. Ingin lepas hasrat, ya kan? Ingin guling-guling. ya kan, check-in kita. Ah, banyak bacot lu. Gua matiin lu ya sekarang. Udah, ya. Gak usah banyak cerita. Gini aja. 2 jam lagi kita ketemu di Jalan Mawar. Kau bawa semua barang-barang aku, gua balikkan juga si babi ini, ya? Cabe, biar kau tahu ya. Jangan sampai kasus ini tahu bapak aku. Karena kalau tahu, bakal dicincang abis dia. Sebelum lu cincang-cincang si Mael, bakar lu hidup-hidup lu. Biar kau tahu. Halo. Anjingnya nih. Makan dulu lah gua. Masa gua mau berantem perut gua kosong. Biar mampus kalian si James tuh. Susah banget ya. Thank you.
anjing panas. Mananya si cabe nih? Kok nggak datang-datang udah jam segini? Ini awak ditipu apa cemana? Oh iya kan ada HP. Kok hilang? Kemana anak itu? Halo, halo. Bang Mael? Cabe! Lu kemana aja sih bang? Gue yang marah lu yang ngambek. Malah minggat lagi di rumah. Enggak gitu Cabe. Abang pikir Cabe diculik sama si James Babi itu. Abang pergi nyariin Cabe. Oh, gua kira lu ngambek. Orang gua cuma mau ngetes lu doang. Enggak, Cabe. Abang minta maaf ya. Cabe. Ah, udah lah, gua mau makan. Seneng. Jam tangan aku hilang, dompet aku hilang, HP aku hilang. Anjing lah. Halo, tolonglah, aduh, malah panas lagi. Aduh. Ma, gak ada yang tolong, ma. Halo, bukalah. Aduh, gimana ini? Aduh, dibawa lari aku, aduh, ada yang bawa sebuah mobil. Tolonglah, aduh. Aduh, tolonglah. Dibawa. Buka es mana? Oh, ID-nya aja. Kebalik bang. Pas ID kan kayak gini bang. Terus? Abang tadi kayak gini. Tadi? Kayak motor. Yang betul? Kayak gini ke mukanya. Sekarang? Es, aku mau balikin barang gua. Aku balikin. Aku mau balikin barang gua. Aku mau kan? Aku balikin boneka gimbal kau ini. Sekarang aku mau ke Mawar. Jangan sampai kau telat.